Assalamualaikum. Bahan yang kita perlukan yaitu kertas karton dengan ukuran 7 x 40 cm. Nah, setelah itu kita akan lem pada bagian atasnya. Yang kita butuhkan yaitu warna merah dan putih. Nah, setelah kita lem, kita bisa tempelkan dan kita akan gunting. Nah, seperti ini, tapi tunggu kering dulu ya tadi. Nah, setelah itu kita akan gunting seperti pada video. Nah, seperti ini caranya, sangat mudah sekali. Kita buat lengkungan pada ujung-ujungnya. Nah, kita gunting seperti pada video. Oh iya, yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya dulu ya. Nah, setelah itu kita tempelkan tepat pada tengahnya. Kita kasih lem dan kita rekatkan. Ini lem kertas biasa ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan gunting dari yang tidak rapi. Nah, seperti ini kita bisa gunting sedikit kalau kurang kecil. Nah, selanjutnya ini ukuran 3 x 25 cm. Kita kasih lem pada bagian atasnya. Nah, seperti ini kita akan membuat pitanya. Nah, kita tempelkan nanti jadi warnanya merah dan putih. Nah, seperti ini kita rekatkan. Kemudian kita lipat dan kita gunting. Nah, seperti ini kita gunting. Dan kita gunting pada bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lipat seperti pada video. Nah, selanjutnya ini kertas ukuran 4 x 4 cm. Kita bisa tumpuk menjadi satu, beberapa lembar, 3 lembar atau 2 lembar. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan bentuk menjadi bentuk hati. Nah, kita gunting pelan-pelan saja. Kalau sudah jadi, nanti jadinya seperti ini. Kita buka. Dan ini untuk bagian mahkota kepalanya, ukuran 4 x 60 cm. Untuk panjangnya bisa disesuaikan dengan kepala kalian ya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung saja staples biar lebih kuat. Nah, seperti ini. Kita akan staples lagi. Kita tata dulu serapi mungkin. Nah, kita staples. Selanjutnya, yang bentuk hati kita akan lem dan kita tempelkan. Kita tempelkan tepat pada tengahnya. Nah, seperti ini kita atur biar lebih rapi. Nah, ini pada bagian samping-sampingnya kita kasih bentuk hati biar lebih indah. Nah, seperti ini. Kita tempelkan kiri dan kanannya seperti pada video. Setelah itu pada bagian belakang kita bisa staples. Tapi kita bisa ukur dulu kepala kita. Nah, kita staples dan ini sudah jadi. Siap dipakai dan semoga bermanfaat. Bye bye.